Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 28 bulan Jumada Al-Akhirah tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, Imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperbaiki niat kita di jalan menuntut ilmu. Kita berdoa dan kita tidak bosan berdoa kepada Allah supaya Allah selalu memperbarui semangat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Masih pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن daraja wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu,
yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya maka wajib bagi mereka melalui atau melewati masa iddah, menunggu masa iddah 3 kali quru. Artinya apa? 3 kali apa? 3 kali haid. Masa iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya adalah 3 kali haid. Kemudian kita lanjutkan, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dan tidak halal bagi wanita-wanita yang diceraikan suaminya, tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang pertanyaan, apa yang diharamkan untuk disembunyikan? Hah? Kehamilan. Kemudian apa? Haid. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi wanita menyembunyikan kehamilan atau menyembunyikan apa? Haid. Maka wajib jujur dan wajib terus terang. Apakah kerusakan yang muncul akibat menyembunyikan kehamilan? Ada beberapa kerusakan yang telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di. Itu kerusakan-kerusakan yang besar akibat wanita menyembunyikan kehamilan. Satu apa? Rahman. Iya. Rusaknya apa? Nasab. Ini nasabnya ini bin siapa ini? Tidak jelas. Kenapa? Karena sang ibu waliyadubillah menyembunyikan apa? Kehamilannya. Seharusnya anasabnya kepada suaminya yang pertama, tetapi karena disembunyikan sehingga nasabnya dinisbatkan kepada suaminya yang baru. Dan ini adalah kerusakan yang besar, yaitu menasabkan anak kepada selain ayahnya. Kemudian yang kedua, Fakhri, silahkan. Apakah kerusakan yang muncul karena akibat yaitu menyembunyikan, wanita menyembunyikan kehamilan? Silakan Fakhri. Lupa? Kemarin paham enggak? Hah? Nasab saja. Banyak kerusakannya. Silakan Hafid. Masya Allah. Bagus, masya Allah. Terputusnya apa? Mahram. Memutuskan apa? Mahram. Dan kerabat dekat. Seharusnya kerabatnya ini, kerabat bayi ini mahramnya itu kepada yaitu keluarga dekat suaminya yang pertama.
Namun karena kehamilan disembunyikan, maka diputus atau terputus mahram-mahram tersebut. Dua, yaitu terputusnya mahram dan terputusnya al-arham. Ini mahram-mahram, kerabat-kerabat terputus gara-gara menyembunyikan apa? Kehamilan. Tiga, silahkan Salman, tiga. Iya, terputusnya warisan atau sebaliknya, mewarisi seseorang yang bukan haknya untuk diwarisi. Yang ketiga yaitu memutuskan apa? Warisan. Jadi warisan ini seharusnya bayi ini mewarisi harta ayahnya, yaitu suaminya yang pertama. Namun gara-gara sang ibu menyembunyikan yaitu kehamilan, sehingga terputusnya warisan. Kemudian yang keempat, siapa yang menyebutkan? Di antara kerusakan yang terjadi akibat yaitu menyembunyikan kehamilan, yang keempat apa? Iya, akibatnya seseorang menikahi apa? Mahramnya sendiri. Jadi akibatnya seseorang bisa jadi menikahi mahramnya karena ketidakjelasan nasabnya tadi. Seharusnya itu mahramnya, nggak boleh dinikahi karena nasabnya tidak jelas, karena kehamilannya disembunyikan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pernikahan sesama mahram. Kemudian yang kelima apa kira-kira? Ada yang menambahkan? Hah? Memutus apa? Iya, sudah disebutkan. Memutuskan apa? Silaturahim. Bagus, Masya Allah Khalid. Semangat Khalid. Allahumma barik. Yang kelima apa? Iya. Yang kelima, pernikahannya. Jadi wanita yang menikah dengan suami baru padahal dia posisinya hamil, pernikahannya tidak apa? Tidak sah. Dan dalam kondisi tersebut dia dihitung apa? Berzina, waliyadu billah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a akhihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyiramkan airnya di tanaman saudaranya. Artinya janganlah dia menyiramkan air maninya di apa, janin milik orang lain. Maka banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi dikarenakan wanita yang berdusta, yang menyembunyikan kehamilannya dan menyembunyikan haidnya. Kemudian kita lanjutkan. Summa qala ta'ala, Fadilatu Syekh As-Sa'di berkata, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika, dan suami-suaminya lebih berhak kembali, lebih berhak mengembalikan istri-istrinya. Fi dzalika, yaitu pada masa iddah tersebut. Aili azwajihinna,
madamat mutarabbisatan fi tilkal iddah an yarudduhunna ila nikahihinna. Artinya, bagi suami-suami yang telah menceraikan istrinya, selama istrinya berada di masa iddah, maka tidak mengapa bagi suami untuk kembali rujuk dengan istri-istrinya. Yaitu apabila apa? Masa iddahnya apa? Masih berlaku. Belum lagi selesai masa iddahnya. Maka yang lebih berhak untuk kembali kepada istrinya adalah siapa? Suaminya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, in aradu islaha, jika suaminya ingin perbaikan, ingin memperbaiki hubungan. Demikian. Namun jika suaminya tidak ingin memperbaiki hubungannya, menurut Fadilatul Syekh Sa'di, dan ini pendapat yang kuat, tidak boleh mereka rujuk. Syaratnya rujuk harus ada niatan untuk memperbaiki apa? Hubungan. Ay raghbatan wa ulfatan wa mawaddatan. Yaitu jika suaminya ingin raghbatan, islahan, artinya dia ingin kembali kepada istrinya. Wa ulfatan, dan suaminya ingin bersatu lagi, membina lagi rumah tangga yang sudah rusak. Wa mawaddatan, dan jika suaminya masih menginginkan untuk mencintai apa? Istrinya. Jadi jika ada niatan baik untuk memperbaiki keluarga, masih ada cinta antara suami dan istri, maka tidak mengapa atau dianjurkan bagi mereka untuk kembali atau untuk rujuk. Wa mafhumul ayah, dan sebaliknya, annahum idza lam yuridul islah, jika mereka yaitu suami atau suami istri tidak menginginkan islah, tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi keinginan untuk berkumpul lagi, tidak ada niatan untuk memperbaiki hubungan, falaisa bihaqqa biraddihinna, maka mereka yaitu suami tidak berhak untuk rujuk dengan istri-istrinya. Fala yahillu lahum an yuraji'uhunna liqasdil madarrah, tidak dihalalkan bagi suami rujuk dengan istrinya dengan niatan untuk memudaratkan mereka. Jadi saking dendamnya suami kepada istrinya, istrinya diceraikan, rujuk lagi, cerai lagi, rujuk lagi, cerai lagi. Seperti perbuatan apa? Orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, jika mereka saking dendamnya kepada istrinya, istrinya diceraikan. Kemudian apabila masa iddahnya mau selesai, rujuk. Kemudian setelah itu bikin masalah lagi, cerai lagi, rujuk lagi, cerai lagi. Maka ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Kalau ada niatan baik untuk rujuk, rujuklah. Dan Allah Maha tahu niat hamba-hambanya. Jika ada niatan untuk memadaratkan istri supaya tidak dinikahi orang lain, supaya suami membalaskan dendamnya kepada istrinya, maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wala yahillu lahum an yuraji'uhunna liqasdil madarrati laha wa tatwilil iddati 'alaiha, tidak dihalalkan bagi suami untuk rujuk kepada istrinya
niatannya untuk memberi madarat dan supaya masa idahnya tambah panjang. Wa hal yamliku dzalika ma hadzal qasdi fihi qaulan. Apakah suami dibolehkan rujuk kepada istrinya dengan niatan memberi madarat kepada istrinya? Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapatnya jumhur, ala annahu yamliku dzalika ma'at tahrim. Jumhur para ulama berkata, dibolehkan bagi suami rujuk dengan istrinya niatnya untuk memberi madarat. Boleh, tapi ini diharamkan. Nah, ini juga membingungkan. Boleh kok, tapi apa? Diharamkan. Ini pendapatnya apa? Jumhur para ulama, dibolehkan. Artinya sah. Sah saja suami rujuk kepada istrinya, walaupun suaminya itu sudah tidak ada cinta lagi. Jangankan cinta, nontok saja sudah sumpek kok. Hah? Seperti kan ada kan gresik apa itu? Gresik sumpek itu. Ada suami yang seperti itu, rujuk ya wis dipaksakan. Apakah boleh seperti itu? Rujuk tetapi tidak ada niatan, tidak ada ingin memperbaiki hubungan. Jumhur para ulama mengatakan boleh, tetapi perbuatan ini diharamkan. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di menguatkan, was-sahih annahu idza lam yuridil islah la yamliku dhalika kama huwa zahirul ayatil karimah. Pendapat yang sahih, wallahu ta'ala a'lam, yaitu suami tersebut tidak boleh rujuk. Jadi jika tidak ada niatan untuk memperbaiki hubungan, tidak ada cinta, tidak ingin kembali lagi, maka Syekh Sa'di rahimahullah menguatkan pendapat tidak boleh rujuk. Sebagaimana apa zahir ayat ini, yaitu Allah Ta'ala berfirman, in aradu islah, jika mereka ingin islah, maka mereka dibolehkan rujuk, lebih berhak untuk rujuk dengan istri-istrinya. Sebaliknya, jika mereka tidak niat untuk islah, tidak niat membangun rumah tangga lagi, tidak ingin bersatu lagi, sudah tidak saling mencintai, dulu-dulu sekarang-sekarang, ya sudah. Maka kalau menurut Syekh Sa'di, bahwasannya tidak boleh bagi suami untuk rujuk dengan istrinya. Wa hadhihi hikmatun ukhra fi hadat tarabbus. Dan ini adalah hikmah yang lain, yaitu dari hikmah menunggu masa iddah. Wahia annahu rubbama anna zawjaha nadima ala firaqihi laha faja'alat lahu hadhil muddata faju'ilat lahu hadhil mudda liyatarawwa biha wa yaqta'a nadarahu. Yaitu di antara hikmah masa adanya masa iddah, bisa jadi suami menyesal. Jadi suami apa? Menyesal kalau dia menceraikan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi masa iddah, yaitu 3 kali haid. Liyatarawwa biha, supaya suami mencermati keadaan istrinya. Setelah dicerai ini ada apa kelihatannya? Ada niatan untuk rujuk atau sudah berubah? Liyatarawwa biha, supaya suami mencermati istrinya, memperhatikan dengan cermat. Wa yaqta'a nadarahu, dan supaya suami memutuskan keputusannya. Jadi setelah 3 bulan kok suaminya apa istrinya semakin menjadi-jadi kesalahannya, maka suami serak apa mantap untuk apa menceraikan istrinya. Kalau setelah
tiga kali haid ternyata istrinya tambah baik, tambah baik, tambah baik, maka lebih utama untuk apa? Rujuk. Demikian. Wa hadha yadullu ala mahabbatihi ta'ala lil ulfati bainaz zawjaini. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai, Allah cinta suami istri yang saling mencintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala cinta suami istri yang rukun, yang saling apa? Saling mencintai. Wa karahatihi lil firaq. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci suami istri yang berpisah atau bercerai. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Namun hadis ini adalah hadis yang apa? Daif. Hada hadisun mursal la yasih. Hadis ini mursal. Hadis ini tidak sahih. Namun kalau kita lihat ayat-ayat, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan lebih mencintai apa? Suami rujuk dengan istrinya daripada menceraikannya. Wa hadha khasun fit talaqir raji'i. Ini adalah khusus, yaitu rujuk, masalah rujuk khusus pada permasalahan talak raji'i, yaitu talak yang bisa apa? Rujuk. Wa ammat talaqul ba'in falaisal ba'lu bi ahqqa bi raj'atiha. Adapun talak al-ba'in, itu cerai yang ba'in. Cerai berapa kali ba'in ini? Hah? Tiga kali. Atau cerai yang sudah lewat masa iddahnya, maka harus berpisah. Adapun cerai yang ba'in, maka suami tidak berhak rujuk. Jadi banyak masyarakat awam yang kalau ada masalah cerai, masalah cerai. Sampai ditanya, sampai menceraikan istri sampai berapa kali? Ratusan kali katanya. Ratusan kali ini kayak, ya Allah, enggak paham. Ini enggak boleh rujuk. Kecuali sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Dengan pernikahan apa? Yang benar-benar nikah, yang sah. Kalau ternyata suami yang baru tadi menceraikan istrinya, baru dibolehkan apa? Menikah lagi. Sama halnya, yaitu suami yang menceraikan istrinya yang sudah lewat masa iddahnya, tidak boleh rujuk. Bal, bahkan intaradaya ala taraju fala budda min aqdin jadidin mujtama isyurut. Jadi suami apabila menceraikan istrinya sudah lewat masa iddahnya, ada suami menceraikan istrinya masa iddahnya tiga kali apa? Haid. Tapi ini sudah berbulan-bulan, tapi karena mereka damai akhirnya kumpul lagi. Ini tidak boleh. Kalau mereka saling ridha untuk kembali, harus ada akad nikah yang apa? Yang baru, dengan syarat-syaratnya, yaitu ada maharnya, ada walinya, ada saksinya, ada akad nikahnya, ada walimahnya, yaitu sesuai dengan persyaratan nikah. Jadi tidak rujuk lagi karena sudah lewat masa apa? Masa iddahnya. Demikian yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf ay walin nisa'i 'ala bu'ulatihinna min al huquqi wal lawazim mithlu alladhi 'alayhinna li azwajihinna min al huquqi al lazima wal mustahabbah. Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, artinya
bagi wanita memiliki hak atas suaminya sebagaimana mereka memiliki kewajiban-kewajiban kepada suaminya. Artinya apa? Wanita memiliki hak atas suaminya. Suami wajib menafkahi apa? Istri. Memberi makan mereka, memberi makan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Demikian pula suami memiliki hak atas istri, yaitu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian Fadilatu Syekh rahimahullah berkata, wa marji'ul huquqi bainaz zawjaini ilal ma'ruf wa huwal 'adah al jariyatu fi dhalikal balad wa dhalikaz zaman min mithliha li mithlihi. Dan yaitu ukuran patokan mengembalikan, yakni patokan haknya istri, haknya suami dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada al-urf yang berlaku di negeri tersebut dan juga berlaku di zaman tersebut bagi suami ataupun bagi apa? Istri. Haknya seperti apa? Ya menurut urf itu seperti apa? Dan juga menurut apa? Kemampuan. Wa yakhtalifu dhalika biikhtilafil azminah wal amkinah wal ahwal wal askhas wal awaid. Dan masing-masing itu berbeda dilihat dari tempatnya, dari waktunya, dari keadaannya, bahkan dari orangnya, bahkan dari al-awaid, yaitu penghasilannya. Maka kalau ada pertanyaan, hak wanita meminta nafkah kepada suaminya itu ukurannya berapa? Ya kembali kepada urf, kepada kebiasaan, atau kepada kemampuan apa? Suami. Kalau suaminya mampunya banyak, maka berikanlah istri sesuai dengan kemampuannya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tanpa melampaui batas. Kalau penghasilannya suaminya pas-pasan, maka berikanlah nafkah kepada istri sesuai dengan apa? Sesuai dengan urf dan juga sesuai dengan apa? Kemampuan. Demikian pula haknya suami kepada istri, yaitu dengan cara yang ma'ruf. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian Fadilatu Syekh berkata, wa fi hadha dalilun ala anna nafaqata wal kiswata wal mu'asyarata wal maskan wa kadzalikal wat'u yarji'u al kullu yarji'u ilal ma'ruf. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya nafkah, yaitu nafkah ini uang belanja, kemudian uang untuk membeli pakaian, wal mu'asyarah serta bergaul dengan istri, wal maskan demikian pula rumah, bahkan demikian pula mengumpuli istri. Patokannya apa? Fadilatu Syekh berkata, semuanya kembali kepada ma'ruf. Kepada apa? Uruf. Yani, ya bacaranya mengetahui uruf tentang hal ini. Apakah ditanyai satu persatu? Berapa ukurannya masyarakat Gresik, Pak Agus, mengumpul istri? Berapa hari sekali? Sampai nunggu ya sampai. Hah? Iya dah. Masya Allah. Sampai pinter Masya Allah. Fahada mujabul aqdil mutlak wa amma ma'asyart fa'ala syartihima. Ini apabila akadnya yaitu mutlak,
Ketika akad nikah, minta nafkah berapa? Nafkah lahir berapa? Nafkah batin berapa? Istri berkata, terserah jenengan semampunya. Berarti ini akad yang apa? Mutlak. Wa amma ma'asyart, adapun kalau ada persyaratan, fa'ala syartihima, maka harus sesuai dengan syaratnya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan apa? Kesepakatannya. Sebagaimana Nabi Musa AS menikahi wanita, syaratnya mengembala kambing berapa tahun? Berapa tahun? 8 tahun. Jadi kalau ditambahi 10 tahun, terserah Nabi Musa. Jelas ya? Cak Nur ya? Cak Nur nanti bisa juga mau menikahkan Aira. Siapa yang mau nikahi Aira harus mengembala kambing 10 tahun. Tidak apa-apa. Mau monggo, tidak mau monggo. Ya seperti itu. Ini syarat yang apa? Dibolehkan. Yang penting syarat tidak menghalalkan yang apa? Yang haram. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.